Ditanyakan pada soal, kuat lemahnya bunyi bergantung pada titik-titik. A. Frekuensi, B. Jenis benda, D. Amplitudo, atau D. Banyaknya getaran. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah pertama kita harus tahu dulu konsep dari bunyi. Nah, bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang melalui medium gas, cairan, atau padatan. Nah, bunyi seringkali disebut juga dengan suara. Nah, kuat lemahnya bunyi ini bergantung pada suatu amplitudo, di mana semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin lemah juga bunyi yang dihasilkan. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah tahu jawabannya bahwa kuat lemahnya bunyi dapat bergantung pada C, yaitu amplitudo.